Rekaman detik-detik tank unit Kaskad Militer Republik Rakyat Donetsk menyerbu benteng pertahanan Ukraina ke arah Ugledar. Dengan kendaraan lapis, baja Kaskad unit Kaskad DPR secara efektif meratakan benteng lain angkatan bersenjata Ukraina. Tembakan bertubi-tubi dari jarak tak terlalu jauh dilesatkan. Jateng DPR terus merangsek maju mendekati benteng Ukraina. Tetapi jika para pejuang Ukraina menyerah terlebih dahulu, mereka akan tetap hidup. Demikian kutipan video dikutip Tribun Timur dari telegram resmi unit Kaskad DPR. Perkembangan lain dari palagan Rusia versus Ukraina. Kontak senjata terjadi di wilayah Kherson, 9 November. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak hingga saat ini. Memasuki hari 259, belum ada tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin bakal bertemu di G20 Bali, Indonesia pekan depan. Pasalnya dua kepala negara yang berseteru ini belum dipastikan hadir secara fisik. Thank you.